Siapa yang tak kenal Krisdayanti? Memiliki nama asli Krisdayanti Ratnaningsih. Ia merupakan salah satu penyanyi kondang tanah air yang memulai karirnya di dunia hiburan pada awal 1990-an. Sejak itu, ia telah merilis banyak album dan single populer, dan beberapa di antaranya meraih penghargaan. Diva kelahiran Batu, Jawa Timur itu tak cuma berkiprah di dunia tarik suara. Akting pun pernah dijajalnya. Bahkan, kini ia terjun ke dunia politik. Meski kini sibuk dengan berbagai urusannya semenjak menjadi anggota DPR, Krisdayanti masih meluangkan waktunya untuk keluarganya. Baru-baru ini dirinya terlihat berlibur ke benua Eropa bersama keluarga Raul Lemos dan kedua anaknya, Amora dan Kellen. Bukan cuma berlibur bersama keluarga, ia juga sempat menemui anak sambungnya. Seperti diketahui, Raul Lemos sempat menikahi dengan Seha Sagran. Dari pernikahan tersebut ia memiliki dua anak yaitu Dilahda Eslow dan Nur Atalia. Berbagai aktivitas mereka lakoni bersama. Keakraban KD dengan anak sambung tergambar jelas. Meski selama ini jauh dari sorotan, tak sedikit yang memberikan komentar pujian melihat kebersamaan mereka. Keluarga ini benar-benar adem ayem, kedua belah pihak sana sini akur semua. Bahagia semua, kata Edvira Ramadan garis bawah. Keluarga hebat, bisa bersatu dalam satu keluarga besar yang sempurna. Salut sama Mimi. Komentar @Asrina Saleh. Lebih lengkapnya, yuk kita intip momen Krisdayanti liburan ke Portugal seperti dirangkum brilio.net dari Instagram @krisdayantilemos. Senin tanggal 17 Juli. 1. Menyempatkan waktu untuk disela kesibukannya sebagai penyanyi dan anggota DPR. Krisdayanti baru-baru ini berlibur ke negara Eropa. 2. Liburan kali ini, KD dan Raul Lemos mengajak anak-anaknya untuk mengeksplorasi keindahan Portugal, negara yang berada di bagian pesisir Eropa Barat. 3. Berbagai aktivitas mereka lakukan di sana, mulai dari sekadar jalan-jalan hingga menikmati cuaca cerah. 4. Krisdayanti yang sudah punya cucu pun tetap tampil modis bak remaja. 5. Penyanyi 48 tahun itu tampil cantik dalam balutan gaun berwarna putih lengkap dengan kacamata hitam. 6. Ia dan sang suami juga tak sungkan berpose mesra. 7. Meski telah belasan tahun menikah, Krisdayanti dan Raul Lemos justru semakin lengket dan romantis. 8. Bukan cuma berlibur, KD juga menemui dua anak sambung yang tengah menempuh pendidikan di sana yaitu Dilahda Eslow dan Nur Atalia. 9. Krisdayanti pun mengucapkan selamat belajar untuk anak-anak sambungnya.